hai semua, bersama Yana sekarang ni di live. Dan untuk topik hari ni sangatlah istimewa, iaitu tentang Q&A ataupun kita kata soal jawab lah tentang colored stone. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut ya tentang batu permata, colored stone, gemstone, apakah benda tu semua sama, okey, akan bersama Yana kita kupas tentang soalan dan juga apa yang anda ingin tanyakan sekarang, right? Tapi Yana tak kesorangan, Yana akan bersama dengan tetamu undangan sebentar lagi. Tapi sebelum tu, untuk anda yang nak dapatkan apa-apa informasi, boleh sahaja terus. So, kalau dah nampak hari ni lain sikit lah. Biasa kita tunjuk oro Italia sesenang, biasa kita tunjuk emas. Hari ni kita ada kilauan yang lain, yang unik, iaitu kita ada kilauan colored stone dan juga kita ada jewelry ya untuk gemstone lah dengan pelbagai setting dekat sini. Tanpa buang masa lagi, jom bersama dengan tetamu Yana. Hari ni kita nak memperkenalkan Encik Jamil. Hai Yana. Hai Encik Jamil. Jumpa lagi. Encik Jamil dah pernah selalu keluar live dengan kita, okay? Merupakan seorang designer dan juga manager di Habib. Kalau ada customer yang mungkin pernah tengok Encik Jamil lah, yang boleh orang kata apa, design barang. Encik Jamil juga salah seorangnya di sini. Okay, alright. So dekat sini apa yang kita ada ni Cik Jamil? Kita ada macam-macam. Kita ada jewelry, kita ada loose stone. Dan insya-Allah hari ni saya akan cuba sebaik mungkin untuk menjawab persoalan yang ditanya. Ya, ada yang komen ni. Akhiat Jamil yang ketiga tu ke? Yang mana ketiga? Okey. Yang tak tahulah yang keberapa. Alright. So Cik Jamil dengan Yana hari ni kita nak cakap tentang colored stone. Okey, biasanya memang kita selalu dengar colored stone, gemstone, apa lagi? Natural stone. And then multi-colored stone. Apa beza terms tu dan apakah yang selalunya dipakai kebiasaannya lah. Okay, kalau ikutkan ke semua terms yang Yana sebut tadi tu, semuanya diguna pakai dalam industri lah. Saya rasa to be specific lah, yang biasanya internationally people pakai adalah colored gemstone. Sebab yang lain tu macam kita kata macam bahasa pasar lah. Untuk kita senang faham. Apa colored gemstone tu, so boleh nampak kan kita ada banyak jewelry dan barang kemas dekat sini. Colored gemstone itu adalah satu term yang biasa pakai, tetapi specific to the stone belum lagi. Contohnya dekat sini kita ada blue sapphire. Yang ini pula multi sapphire. Sebenarnya banyak sangat family yang sangat besar. Okay, kalau anda mungkin dah pernah tahu sikit ataupun nak share apa-apa tentang colored gemstone, boleh saja komen lah. So nak teruskan soalan yang pertama, ini juga antara komen dan juga soalan yang kita terima dari pelanggan Habib. Okay, antaranya dia tanya, okay, what are the natural stone? Okay, maksudnya daripada mana natural stone ni datang? Okay, natural stone basically dia lebih kurang sama macam berlian ya. Okay. Dia sebenarnya adalah formation daripada mineral di dalam kerak bumi. Mineral dalam kerak bumi. Semua gemstone adalah terbentuk daripada mineral. Macam diamond kan daripada carbon kan. Okay. So setiap gemstone dia ada mineral dia sendiri. Okay, mineral dari kerak bumi ya. Yes, di dalam kerak bumi. Yang ini kita kata semula jadilah. Natural. So macam kita ada juga yang man-made ataupun sintetik, iaitu dibuat di dalam makmal. So yang naturalnya adalah dari dalam kerak bumi. Okay. Dan dia mengambil masa yang beribu-ribu tahun ya untuk kita dapatkan proses stone tu. Macam mana color yang kita ada sekarang. Sangat interesting. Okay, very amazing facts. Kalau kita tahu daripada kerak bumi, maksudnya kalau semula jadi tu kita kena appreciate lah dari segi orang kata form yang dia dah hasilkan. Ya, betul. Dan ya, juga betul. Ambil masa yang lama beribu tahun. Sebab itulah orang kata batu permata ataupun colored stone ni sangat valuable. Orang kata ada nilainya yang tersendiri di pasaran. Okay, tapi kita nak tahu lebih lanjut macam mana nilainya tu kan. Okay. So, adakah ini semua valuable? Sebab orang Malaysia akan tanya, boleh jual tak barang ni? Okay. First thing first, orang Malaysia akan tanya, boleh jual ke, ada nilai ke, valuable tak untuk setiap barang permata ni? Okay, sebenarnya in terms of valuable ke tak tu, dia very subjective ya, Nay. Terpulang pada kita punya perception sendiri. Okay. How valuable kita nak benda tu. Okay. Okay, tapi of course, dalam trade, diamond and jewelry ni dia ada terms dia. Ada yang stone yang expensive, ada stone yang murah. Tapi dalam industri biasanya yang kita kata the most valuable stone lah. Kita ada emerald, kita ada sapphire, ruby, dan ada yang unique stone macam paraibang. Ini semua yang valuable stones lah. Maksudnya rare. Very rare. Macam peridot, citrine, blue topaz tu dia
walaupun dia cantik, in terms of nilai dia mungkin tak semahal yang saya sebut awal tadi kan. Okay. Tetapi valuable in terms of sentimental value tu ada. Okay. Itu mungkin untuk kita nak jual balik tu mungkin harga dia tak setinggi yang top 3 ataupun top 4 tadi. Tapi sentimental value tu still ada. Oh, okay. Tapi biasanya sentimental value tu untuk semualah. Untuk semua. Sebab tadi pun kalau kita cakap pasal dari mana datangnya gemstone ataupun coloredstone daripada kerak bumi, dia mana kat situ memang orang kata sentimental value yang sangat tinggilah. So kalau soalan tentang boleh jual ke tidak sebenarnya bergantung kepada barangan tersebut. Betul. Daripada mana datang, dan banyak juga faktor yang kita akan ambil kira lah. Tapi biasanya kalau nak mention, nak senang ambil tahu ni, kita akan tengok kepada ada certificated ke tidak. Betul. Kan, untuk setiap quality gemstone tersebut. Okey, kalau ada komen dekat TikTok juga, okey, kita sebenarnya live di Instagram dan juga TikTok. Kalau ada apa-apa komen, boleh saja komen dekat bawah, kita boleh share-sharekanlah lah antara infonya sekarang. Okey, so tadi ada Cik Jamil kata yang paling rare Paraiba. Okey, so yang ini adalah Paraiba stone. Wah, kita ada different size. Loose Paraiba. Loose. Yang belum di set lagi. Belum di set lagi. Okey, kalau dikatakan tadi dia orang kata the rarest gemstone, yes, sekarang ini. One of the rarest gemstone. Agak-agaknya berapa harganya Cik Jamil tu? Kita tengok harga ni dia. Ni loose stone ya. Belum kita buat setting cincin, necklace, belum lagi. Ini saya rasa is cashless. Cashless. Kita memang saya cashless. Saya pun tak terkira dia punya harga dia. Okey, kalau ikutkan contohlah satu stone, ada tak range harga untuk satu stone tu? Untuk satu stone dia mungkin boleh start daripada starting price 30,000 ke atas. RM30,000 ke atas untuk setiap satu. Kita tengok pada size dan juga quality lah. Okey. Cantiknya kata I love. Kan? So yang ni antara yang memang agak sukar nak jumpa lah orang kata dekat pasaran. Very rare. Yang ini pula kita ada Imperial Topaz. Imperial Topaz. Topaz kalau dengar biasanya kita ada setting Blue Topaz. Kita ada Blue Topaz, kita ada Yellow Topaz, kita ada Pink Topaz. Pink tapi topaz. Ini first time kita ada Imperial Topaz. Imperial maksudnya yang paling atas sekali lah. Yes. Okay. Cantik colournya. Satu lagi apa dekat sini kita ada? Kita ada Rubelite. Rubelite. Ya, untuk pengetahuan semua, Rubelite ni daripada Tourmaline family. Tourmaline family. Yeah. Kalau kita nak cerita pasal family, memang besar dan banyak. Okey, macam tadi lah, Paraiba, Imperial Topaz, Rubelite. Yeah. Okey, macam yang ada pun confused. kalau kata dari segi kategori, kan? Apakah kategori yang ada dekat sini? Ini belum family lagi tapi baru kategori. Apa ada kategori apa-apa tak untuk gemstone? Okey, gemstone kalau traditionally lah, dalam di dalam gemstone market ni kita divide into two. Satu precious stone, satu lagi semi precious stone. Tapi bagi saya lah personally, bagi saya semua gemstone tu adalah precious. Ni macam yang Yana cakap tadi, semua stone adalah valuable. Yeah. So kita tak sepatutnya kategorikan gemstone tu precious stone, semi precious, terpulang pada diri masing-masing nak anggapnya macam mana. Okay. So macam kalau kata dalam trade, kalau precious stone tu orang cakap emerald, ruby, sapphires. Dan semi precious tu selain daripada tiga tadi. Tapi kalau kita tengokkan zaman sekarang ni macam Paraiba, harga dia lagi mahal tinggi daripada top 3 yang tadi. So agak sukar untuk kita bezakan yang mana satu precious, yang mana satu semi precious sekarang. Depends pada dia punya rarity. Okay. So kalau dari segi simple lah, nak kalau nak tahu tentang tadi yang precious stone, biasanya the big three lah, emerald, sapphire dan juga apa satu lagi, ruby. Ruby. Itu the most common precious. yang biasanya orang akan the terms of precious stones. Precious stone lah. So kita ada precious stone yang selain daripada tu orang panggil semi precious stone, okay? Tapi semua memang valuable. Alright. Okay. So kalau macam biasanya yang satu benda lagi, tadi kita tahu penghasilannya orang kata daripada kerak bumi. Betul. So itu belum lagi yang kita polish, belum buat batu. Betul. Yang setting tu semua belum. Itu tapi semua kalau rough. Ikutkan dari segi authenticity, apa kita panggil tu, quality tu, quality. Macam mana kita nak tahu yang batu tersebut tulen? Macam mana kita satu, nak tahu? Satu poin yang bagus ni. Kadang-kadang kalau kita beli kan banyak kat pasaran, macam-macam dan semua claim original. Tapi macam kita sendiri sebagai customer, macam mana kita nak tahu original dan juga tulennya batu tersebut? Okey, salah satu tips yang saya boleh bagi, beli stone daripada reputable jewelers. Tak kiralah
kalau anda ada ada jualer sendiri, tak semestinya Habib. Boleh je. As long as kita trust that jualer, yang kita tahu jualer tu tak akan pergi ke mana. Dari segi mata kasar kita tak boleh tengok, mata kan? Mata kasar memang susah sedikit ya. Untuk yang untrained eyes lah memang susah. Untuk yang trained eyes pun kadang-kadang kita terpaksa guna instrumen untuk check. Ya, kalau kata setakat tengok saja mungkin sukar lah. Okay. So bukan senang lah macam batu permata ni. Dari segi mata kasar, nak tahu tulen tu memang impossible lah. Jadi macam Cik Jamil advice kan, beli daripada reputable brand yang anda trust, okay? Supaya tidak tertipu lah dengan ketulenan batu tersebut. Lagi satu, Yana, lagi satu tip untuk beli, untuk mengelakkan kita ditipu adalah dengan beli batu yang ada sijil ataupun certificate. Yeah, especially untuk ruby, sapphire, emerald. Batu-batu permata ni biasanya didatangkan dengan sijil, especially sijil untuk batu yang mahal. Batu yang mahal. Yeah. Okey. Even ada yang komen, Mak Yu kata Pariba more too rare. Betul tu ya. Sebab tadi pun kita ada kata tentang Pariba memang rare. Pariba Brazil yang Afrika. Mana satu mahal? Okey, kalau ikutkan yang paling mahal adalah Brazil. Ya, sebab warna dia lebih pekat dibandingkan dengan yang dari Afrika. Okay. Tapi in terms of rarity, saya rasa kemungkinan batu daripada Mozambik agak rare sekarang ni sebab lombong di Mozambik tu dah ditutup. Untuk penggemar Paraiba yang memang apa orang kata kumpul gemstone, mungkin berpeluang untuk cari Paraiba yang di lombong di Mozambik. Mozambik. Yeah. So ada beberapa lokasi lah di seluruh negara dunia Afrika ni. Afrika dengan Brazil. Okay, alright. Okay. So tadi kita cerita tentang nak beli daripada reputable brand, tapi nak konsis tentang Habib sendirilah. Dari segi Habib, and then Encik Jamil sebagai seorang designer di Habib ni, bagaimana Habib memilih orang kata gemstone ataupun colored stone? Dari segi source of material, kita ambil daripada mana? Adakah Habib mementingkan quality, mementingkan ethical and also sustainable sourcing practice? Sebab sekarang ni banyak juga yang jenis apa orang kata tu yang unethical punya sourcing. Betul. Menjawab soalan Yana tu, memang kalau ikutkan Habib memang mementingkan lah semua-semua daripada segala segi ya. Oleh sebab itu dalam membeli raw material ni, kita biasanya akan membeli daripada reputable sources. Ya, kita keep a good relationship dengan kita punya main suppliers. Ya, supplier yang kita dah kenal, supplier yang kita tahu background dia, dan supplier yang kita tahu daripada mana dia orang dapat bahan mentah. Walaupun kita tak gunakan raw stone, raw gemstone, kita gunakan gemstone yang dah kita potong, kita canai, kita polish semua. Tapi sememangnya kita menitik beratkan supplier yang sememangnya dah dikenali. So itu yang Habib mementingkan lah, bukan sahaja sekat quality tapi dari segi ethical sourcing. Betul. Untuk material tersebut lah. Okey, kalau dari segi tadi Encik Jamil kata ada juga yang komen Afrika, ada yang komen tempat-tempat Brazil. Lain Brazil kan. Dari batu ni sebenarnya ada origin. Ada origin, tapi macam mana kita nak tahu origin tersebut? Macam dari segi Habib punya batu permata ataupun colored gemstone ni originnya mostly daripada mana? Nah, yang satu yang tahu is tanzanite lah, kan? Tanzanite daripada mana yang nak? Tanzanite tu paling yang nak tahulah sebab Tanzania, so that's why datangnya tanzanite tu. Betul. Satu je yang orang kata source country yang ada. Itu je lah yang tahu. Yang lain tu kadang-kadang ada dengar, Mozambik, Brazil. Lagi kat mana lagi? Thailand. Burma. So ada macam certain batu memang datang dengan different countries ke macam mana? Okey, macam yang Yana cakap tadi, macam kita tahu Tanzanite memang satu-satunya negara yang produce Tanzanite adalah Tanzania. So dengan yang demikian, salah satu gemstone yang rare ataupun jarang yang orang kata susah kita nak dapat sekarang adalah Tanzanite. Sebab satu sos saja. Macam batu permata lain, kita ada banyak sourcing. Walaupun dia mungkin antara satu-satu tempat tu dia ada perbezaan sikit dari segi warna. Contohnya macam emerald.
kita boleh dapat good quality emerald daripada Colombia is the best quality, and then sekarang ni kita boleh dapat daripada Zambia. Dia mungkin ada sedikit perbezaan daripada segi color, depends pada daripada mana origin. Macam sama juga dengan ruby. Kita boleh dapat daripada Burma, kita boleh dapat daripada Thailand, Vietnam. Depends pada origin, apa dia punya hue. Macam ruby merah tu mungkin akan berlainan sikit. Macam sekarang kita dah boleh dapat ruby daripada Africa. So okay, kita panggil African ruby. African ruby. Dia mungkin sedikit gelap tapi dia still dalam kategori ruby yang samalah. Yep. Okay. Thank you so much pada yang join live. Kita juga ada audience dari TikTok dan juga Instagram. Dan yang nak tengok ada juga yang komen dekat TikTok sini. Kata, wow, that's awesome. Kita cakap tentang stone, okay. Ada yang tanya, why blue expensive? Blue stone ke? I think sapphire ke? Sapphire. Yang ni ke? Kalau biru, kita ada pelbagai jugalah. Which is sapphire, tanzanite. Tapi kalau dari segi expensive tu, tengok pada batu tersebut lah. Tapi sebelum tu nak cakap pasal dari segi apa orang kata details, kita nak tahu juga kalau diamond kita tengok pada 4C. Betul. Tapi kalau gemstone atau kalau stone kita tengok kepada apa? Okey, biasanya lebih kurang sama macam diamond ya. Okay. Untuk colored gemstone, the first macam untuk diamond, the first C yang datang adalah cut. Kan? Cut. So macam colored gemstone of course color will be the color main. So okay, kita akan tengok color. Itu sebab kalau kata kita compare batu permata dengan berlian, setengah batu permata tu dia punya cutting dia agak dalam ataupun deep. Ada sebab kenapa cutter tu dia cut batu permata tu dengan potongan yang macam tu. Sebab utama dia adalah untuk nak retain dia punya warna. So kalau kata dia cut lebih kurang macam diamond ataupun shallow, warna tu mungkin akan hilang. So itu adalah satu teknik kata untuk maintain dia punya warna, body color of the stone. So macam yang audience tanya tadi pasal blue stone kenapa mahal, salah satu sebabnya adalah demand and supply. So basically untuk gemstone ni dia lebih pada demand and supply. Kalau kata permintaan tinggi, secara automatik barang tu akan slowly naik harga. Macam emas sekarang lah, harga emas dah naik tinggi ni. Dan setting yang Habib gunakan memang semua emas ya. Sini semua adalah emas tulis lah, which is solid gold. Untuk setting biasanya kita akan gunakan 750 white gold lah. White gold ataupun yellow gold ataupun rose gold. So the standard metal yang kita pakai memang 750 ataupun 18K. Dan selain daripada kadang-kadang kita juga buat dalam platinum. Yes. Ada yang tanya kat TikTok, Mac Buku tanya kenapa gemstone ring banyak guna 375 tidak guna 916. Okay, good point. Memang ramai customer akan tanya kenapa kita tak gunakan 916. Yeah. 916 untuk pengetahuan semua adalah purity gold dalam 916. 91.6% gold content. Bila you ada lebih pada 90% gold content, emas tu akan jadi terlalu lembut. Salah satu sebab kenapa kita tak gunakan 916 untuk setting adalah batu akan senang tercabut. So seboleh-bolehnya kita tak nak ambil risiko. And then kenapa kita gunakan 375 untuk set colored gemstone? Bukan semua colored gemstone kita akan gunakan 375. Ada pelbagai. Macam biasanya kita gunakan 375 ni untuk batu-batu permata yang dalam kategori semi precious lah boleh dikatakan. Sebab harga je tidak terlalu tinggi. Dan kita gunakan 375 supaya pelanggan-pelanggan kita mampu membeli. Bukan sahaja mampu dari segi dari sudut orang kata advantage untuk 375 tu sebenarnya banyak. Dia lebih strong sebab salah satu dia lebih kuat. Dia lebih strong untuk bukan sahaja kita nak pakai harian ke, tapi memang boleh menampung batu tersebut lah. Sebab tu kita tak sarankan diamond ataupun gemstone dengan 916 kerana sangat lembut untuk 916 kan. Betul. Tadi ada yang komen, tadi kita kata 4C apa, card, color, clarity. Ada satu komen, satu lagi C, cash. Tak cukup duit kalau nak beli. Itu pun ambil peranan juga. Tengok dulu cash cukup ke tak untuk tengok apa batu yang nak didapatkan. Alright, kita pergi dekat soalan seterusnya.
Ni dah ke belum ni? Jewelry pieces yang ni apa yang specialnya dari segi setiap design tersebut? Okay, in terms of speciality, selain daripada penggunaan emas dan berlian, adalah penggunaan batu permata. Okay. Macam ni ya. Dia adalah batu permata kunzite. Kunzite. Ya, origin daripada Brazil. Brazil. And kalau kita boleh nampak kat sini ya, biasanya kunzite warna dia dia light pink. Tapi yang ni dia memang very strong pink. Tadi ada tanya ada tak unique. Pink diamond? Pink diamond kita ada tapi of course dia tak akan sama macam ni. And kalau kata pink diamond datang dengan size macam ni, saya rasa harganya harganya akan jadi berjuta. million yeah, okay. Mungkin billion. Okay. Tak mustahil lah kalau pink diamond dengan dengan warna yang macam tu. So kiranya Kak Habib adalah pink diamond ada. Tapi kita ada pelbagai jenis. Betul. Yang kita tunjukkan sekarang untuk pink yang kita ada kunzite. Kunzite. Selain daripada tu pink diamond ataupun pink family apa lagi yang pink batu family paman? Kita ada morganite. Kita ada pink tourmaline. Pink tourmaline. Tapi dia punya pink dia tu berlainan. Hue berlainan dia. Hue dia lain sikit. So, macam pink tourmaline dia lebih kepada purplish sikit. Dia ada maroonish pink. So berbeza-beza. Banyak sebenarnya pink. Tadi tu ada satu lagi apa pink? Pink sapphire. Pink sapphire. Pink tourmaline. Banyak lagi lah. Okay. Kalau anda yang suka color pink, nak jenis pilihan yang selain pink diamond tadi yang kita sebutkan lah. Okay. Alamak yang satu tu, how much is that? Naila tanya. Which one ya? Sebab tadi kita tunjuk banyak tadi. Okay. Tak apa. Nanti kita akan post dekat story jugalah sebentar lagi. Okay. So kalau dekat sini tadi kita pun ada cerita yang the rarest Paraiba dekat sini. Ada lagi tak selain daripada tu? Selain daripada Paraiba, actually ada ada a few stone yang boleh dikategorikan sebagai rare sekarang. Salah satunya macam Paraiba, Tanzanite. Dan kita Tanzanite. Ada Sri Lankan Sapphire atau Kashmir Sapphire. Kashmir. And then Burma Ruby. Dia sekarang ni macam is getting rare. So these few stones are basically memang memang semakin hari semakin jarang ditemui ya. So untuk dapatkan yang fresh from Lombok tu mungkin agak susah. Batu-batu yang dari Malaysia ada tak? Soalan daripada Andy. Okay, sorry to say lah ya. Memang Malaysia ada batu permata especially macam quartz family ya. Macam citrine. Amethyst. Tapi in terms of gems quality kita tak ada. Quality tak ada. Quality untuk sampai tahap ke gems quality tu tak ada. Tak dia sampai. Mungkin warna dia sedikit pucat ya kalau kita compare dengan stone yang datang daripada negara-negara lain. Itu sebab Malaysia ni dia kurang sikit, dia kurang popular. Dari segi coloured gemstones. Kurang popular. Betul. Sebab tak sampai orang kata standard. Standard. Untuk gemstone tersebut lah. Tapi ada je lah. Ada. Kat Malaysia ada. Ya? Especially quartz lah. Sebab quartz ni boleh didapati di mana-mana quartz negara. Quartz sama macam crystal ke? Crystal lebih kurang. Lebih kurang. Tapi mostly macam crystal tu biasanya adalah man-made. So quartz ni dia adalah natural gemstone. Natural gemstone. Yep. Faham? Okay, crystal tu man-made lah. Crystal tu bukan gemstone lah. Betul. tak termasuk. Okey. Apa soalan tu? Betul ke cuci Kak Habib free? Cuci Kak Habib free? Oh, cuci barang kemas ke? Yes, betul. Okey. Bawa betul je barang tu kemas anda ke Habib, so kita akan cucikan sebaik yang boleh. Betul. Sebenarnya dekat Habib ni paling senang nak check in ke, nak apa ke. So kalau kata nak cuci barang, bawa je barang. Yang bukan Habib pun tak apa, boleh datang bawa barang, kita boleh cucikan secara percuma. Selain daripada servis yang kita ada, nampak tak ada coloured stone dekat sini? Kalau ada stone ataupun yang anda ada sendiri stone, sebenarnya kita juga boleh settingkan stone anda untuk anda pakai jadikan jewelry. Betul tak Encik Jamil? Betul. So untuk pengetahuan semua, Habib kita ada sekumpulan in-house designer. In-house designer. Yang available bila-bila masa kalau kata anda nak datang bawa gemstone anda sendiri. So buat je appointment dengan sales consultant kita. So kita boleh arrangekan designer untuk datang bertemu dengan customer. Betul. Dekat mana-mana showroom lah. Especially local KL Klang Valley showroom. Anytime. Weekdays ataupun kalau kata anda mungkin hanya berkesempatan during weekend. Itu semua boleh kita adjust. Kita boleh arrangekan.
ya, yeah, untuk dapatkan berikan servis yang terbaik kepada customer. Ya, yeah. So katanya kat sini kalau kata nak Habib carikan batu permata yang lain dari yang lain pun boleh, kita boleh, boleh carikan. Selain daripada itu, apa lagi yang kita boleh buat untuk gemstone? Untuk gemstone, basically, kalau kata customer dah ada set, apa, idea sendiri, idea kan, sendiri. Mungkin boleh bawa design sendiri. Kita boleh just buat setting sahaja. Boleh juga. Selain daripada design, tak semestinya kita kena buat daripada sketch semua itu kan. So kalau customer dah ada design, datang untuk kita buat. Kita ada factory sendiri yang kita boleh producekan jewellery untuk customer. Kalau kata saya nak bentuk je macam emerald tapi dia nak macam petak, bagi tahu je lah nak macam mana yang anda nak idamkan tu, kita boleh realisasikan. Okay, barang kemasan tersebut, maksudnya kita boleh first buat appointment and then kita boleh discuss nak macam mana and then kita boleh orang kata apa, start bekerja tu di mana kita akan produce dekat factory. Betul, Habib lah. Betul. Okay, so semua memang mudah sekarang ni lah. Okay, maksudnya bukan setakat apa yang Habib boleh buat offer, sebenarnya kita juga boleh ambil custom barang kemas tersebut. Okay, sebab banyak sangat ya pilihan, orang kata loose, kalau kata anda nak cari apa wedding ring yang nak, memang nak khas specific, orang kata buat special for your wedding day, yang kita nak custom pun boleh jugalah. Satu-satu pun yang menarik ya, nak wedding wedding ring ya, wedding biasanya ring. Wedding ring, kalau tanya siapa-siapa dia akan cari diamond kan. So betul? Why not, kalau kata you want to be special, you pilih coloured gemstone. Ya, mungkin your birthstone ke. Ya, siapa yang lahir bulan September. Mungkin you should go for sapphire because sapphire is your birthstone kan. So it's something different. Different from any other people. Okay. Alright, so I just saw comment from Instagram from Cooking Guessing. Hello, hi. Wow, Cooking Guessing. How to determine the quality of ruby with our naked eyes? Okay, how to determine quality of ruby? So basically, for colored gemstone, not just ruby, the main thing you have to look at color, then go for clarity. Betul. Then only the cut. So basically, for naked eyes to determine the quality is quite subjective, I must say, because even for gemologists to determine whether the stone is natural or not is quite difficult. Difficult. Yeah? Okay. So it's best, macam yang I cakap tadi, to go to the reputable jewelers and then get the stone checked, or even get a stone with certificate to guarantee that you purchase the right stone at the right price. Betul. And the right quality. Yeah, so from naked eyes, it's very subjective lah. Sebab other people would be different perspective and point betul, of view. So betul, kalau kita advise kan, okay, boleh datang je ke Habib, kita boleh checkkan the quality, the clarity, the color, semualah untuk dapatkan orang kata the further details for the items, okay? Alright, okay. Okay, apa soalan tu? Nak baca soalan kejap. Okay, kalau kita tengok dekat barang kemas, ada different-different dari segi design dengan claps lah. Yes. Cincin pun dengan setting lah. Okay, macam mana like these things kita ambil for the barangan tersebut? Maksudnya, kita berpandukan apa? Okay, basically kita tengok pada first kali untuk buat setting, kita tengok pada design sendirilah. Design. Ya, sama ada macam mana kita nak emphasizekan the main stone. Okay. Ya, ada yang main stone tu kita mungkin kita nak letakkan diamond, ada yang gemstone tu kita nak letakkan dengan gemstone lain. Betul? Ya, untuk sama-sama kita nak enhance kan. Then lagi satu macam saya tunjuk tadi kunzite ni ya. So kita ada dua type of gold kat sini. White gold dengan rose gold. Salah satu kenapa kita gunakan rose gold adalah untuk nak enhancekan warna pink stone tu. Yeah, the pink kunzite. Yeah. So certain colored gemstone macam emerald, ruby, dia mungkin lebih color dia mungkin akan lebih naik bila kita gunakan yellow gold. So it depends macam gold, penggunaan warna gold ni dia kuat subjektif juga. Depends pada preference customer. Ada customer walaupun kita kata kita mungkin saja sesuai dengan yellow gold, tapi customer kata dia tak suka pakai yellow, dia nak pakai white. Yes. So
macam-macam warna kita boleh buat. Yang lagi satu macam untuk nak menaikkan warna batu permata tu, biasanya kita akan cuba tambahkan berlian. Berlian. So berlian tu biasanya is a gemstone best companion lah orang kata. So dia secara automatik dia akan menaikkan, bukan setakat menaikkan seri batu permata, dia juga menaikkan nilai batu permata ataupun nilai barangan kita. Okay, faham. Semuanya dia ada right setting lah, betul, untuk certain colour, certain setting. Dia bukan macam, okay yang ini dengan ni. Dia bukan orang kata suka hati kita sebenarnya, betul, ada colour yang bersesuaian. And then Yana perasan kalau amethyst pun banyak setting dengan rose gold. So kita boleh nampak lah macam most colour. Kalau sapphire ni cantik dengan white gold. So ada certain colour lah. Masa tadi Encik Jamil ada kata tentang yellow gold, mostly we can see a bit dekat emerald, ruby. Untuk naikkan colour dan overall jewellery design tersebut lah. Very interesting. Okay, thank you so much. So untuk yang tu tadi, rasanya kita dah banyak dah soalan yang kita cerita tadi. Mungkin the last one lah, yang ni yang rasa yang paling penting. Sebab kalau kita, biasanya kalau pakai barang kemas akan cakap, boleh pakai lasak tak? Boleh tak nak pakai harian tak? Mungkin Jamil nak kongsi sedikit tips dari segi macam mana nak jaga barang kemas ni untuk make sure kita maintain. Orang kata dari segi untuk pemakaian jangka masa panjang. Itu paling penting. Okay, terima kasih untuk soalan tu Yana. Okay, untuk tips penjagaan lah, saya ada a few tips yang saya rasa boleh kita sama-sama kongsi lah. Bukan untuk audience saja, mungkin sama-sama yang siapa-siapa yang ada kat sini. Salah satu tips yang kita boleh guna setiap kali kita pakai barang kemas, make sure lepas kita pakai tu kita lap. Yeah. Macam mungkin dah terkena perfume, mungkin dah terkena bedak, lotion semua kan. So make sure kita lap dengan kain yang lembut. Dan lagi satu, kalau kata kita dah mungkin pakai hari-hari, so mungkin dua minggu sekali ataupun sebulan sekali, tolonglah cuci barang kemas tu. Kalau tak boleh cuci sendiri, datang bawa ke Habib untuk kita cuci. And then lagi satu, barang kemas kalau boleh jangan letak dalam satu bekas yang sama. Ya, sebab dia akan mencalarkan masing-masing. Yang rasa ni ramai rasanya yang macam tak apalah, bila main letak cepat dalam kontainer satu semua kan. So rantai kat situ, cincin kat situ, subang kat situ. So seboleh-bolehnya asingkan. Dia boleh kalau kita nak letak dalam satu kontainer, tapi make sure kita asingkan dalam satu bekas, macam cincin dalam satu plastik, subang dalam satu plastik, rantai dalam satu plastik, supaya dia tak calar antara satu sama lain. Betul. Especially diamond. Diamond adalah the hardest substance, material. So dia boleh calarkan semua gemstone yang kita ada. Even diamond, dia akan calarkan diamond. So that's why the most important thing is asingkan bila kita simpan. Okay. Jadi contohlah kalau ada container ke, macam pouch ke, jangan macam sekalikan. Betul. Sebab bila berlaga sesama barang, okay, macam tadi Cik Jamil explain, dia boleh calar. Dan even kalau kita pakai colored stone macam ni, sayanglah, sebab you know yang diamond sangatlah strong. Betul. Nanti dia boleh berlaga satu sama lain, which is tak nak lah. Dan yang rasa dari segi semasa-semasa juga, kita boleh check keadaan barang tersebut. Betul, macam mana betul keadaan dia. Tapi satu tips yang menarik tadi, kalau dah pakai, lap-lap, tengok. Kita sayang barang kemas ni. Beli beribu kan. Okay. So sayanglah dia. Sambil-sambil lap tu, Yana, kalau macam kata customer yang ada batu-batu permata yang besar. Macam solitaire ring ke. Solitaire. So setiap kali lepas pakai tu, cuba-cubalah check sikit batu tu. Goyang-goyangkan. Betul. Secure ke tak. So kalau rasa tak secure, bawa ke jeweler anda untuk diketatkan. So kita tak tahu ya, bila kita pakai hari-hari mungkin tersangkut kabel ke, tersangkut dekat baju ke, dia mungkin akan buatkan claw tu longgar. So chances untuk batu kita tu jatuh ada. So lepas pakai tu cuba-cubalah pusing-pusing sikit. Okay. Ya, so betul lah. So tengok-tengok lah. Bila kat rumah tu telik sikit, betul, tengok. Ada yang dah longgar ke, terjatuh ke. Maklumlah kadang tak perasan. Kok tiba-tiba hilang pula batu. Macam mana pula tu dah cerita lain lah. Kalau hilang batu, kena cari pula replacement. So yang itu pun Habib boleh buat. Kalau kata batu dah jatuh, kita pun boleh buat repairing semula. Tak ada masalah. Tapi sayanglah barang. Okay. Okay, hi Shibang. Yana, kalau Habib kotak hitam tu maksudnya koleksi yang mana? Okay, yang box hitam ni adalah untuk eksklusif
collection Habib. Okay, kalau Hearts on Fire ada sendiri kotak dah box sendiri. Yang sendiri. So Ishiban yang ni bukan Hearts on Fire. Yang warna hitam tu memang adalah koleksi eksklusif. Maksudnya kalau eksklusif dekat Habib tu ada satu je, tak banyak. Very rare lah. Okay. Eksklusif collection Habib. So siapa-siapa yang dah ada ataupun nak tambahkan lagi koleksi, boleh dah datang, okay, di mana-mana bilik pameran Habib berdekat tangan anda untuk tengok lagi. Tengok lagi orang kata koleksi yang mungkin tak pernah tengok, mungkin tak pernah nampak sebelum ni, boleh tengoklah dekat Habib, okay. Rasanya semua soalan kita dah tanyakan tadi, ada lagi tak soalan yang kita tak baca dekat ruang komen? Tak ada dah. Okay, so sedikit sebanyak harapnya dapatlah sedikit tips dan juga orang kata serba sedikit tentang colored stone ni, okay. Dari segi value, memang ada value. Dari segi yang paling suka tentang stone ni adalah pada, kalau kita tengok ya, design ni, okay, first color. Dan juga dari segi orang kata yang color lah yang rasa main pemain yang penting. Betul, lah betul. Sebab kalau kita pakai dia macam enhancekan lagi kita punya penampilan, kan, kalau nak lebih trendy. So warna tu memainkan peranan, tinggal anda nak pilih je, nak batu apa, kan? Yang macam sekarang yang banyak orang dia nak matching kan. Nak matching. Pakai baju biru nak kena jewelry color biru. Masih kan? Lagi ke? Masih lagi ke yang macam tu? Pakai biru nak semua biru. Ada lagi. Okay? Masih ada ya. Dan itu maksudnya orang kata rasa masing-masing lah. Okay? Alright, so dah tak ada dah komen. Okay, so thank you so much yang join lah sekarang. Cik Jamie, ada lagi tak apa-apa kata-kata terakhir ke? Anything you want to share regarding like this very beautiful of the gemstone? Sebab rasanya dekat Malaysia ni rata-rata masih lagi yang macam ambil tahu tak tahu je lah. Betul. Macam orang kata, oh colored stone, kan, tengok-tengok macam tu je. Dia masih lagi belum orang kata menepati untuk semua peringkat orang kata umur dan juga pilihan lah. Betul, Anna. Okay, sebagaimana yang kita tahulah, pasaran gems, colored gemstone dekat Malaysia ni mungkin tak sehebat negara-negara lain. Tapi saya rasa insyaAllah satu hari nanti Malaysia pun akan boleh jadi macam negara-negara lain, yang mana colored gemstone tu bergerak seiring dengan berlian. Yeah? So anytime kalau kata customer ada special request untuk nak cari special gemstone, boleh datang ke Habib. Kita akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan apa-apa gemstone betul. Yang customer nak. Yes, betul. Pilihlah nak color. Pilih, apa, betul. Nak size kecil ke, besar ke, nak setting tu bentuk bulat ke, princess ke, teardrop, apa, pair ke. Banyaklah. Okay, so semuanya ada di Habib. Alright. Okay. Lagi satu saya nak pesan. Satu lagi. Ya, boleh. Dalam kita nak beli batu permata, kalau boleh, kalau kata kita pergi melancong ke mana-mana, make sure kita dapatkan nasihat yang betul untuk membeli gemstone. Jangan just simply beli. Ya, sebab banyak orang dah terkena bila pergi ke luar negara, beli gemstone, balik kat sini, bukan natural stone. So sourcing tu memang kena check lah. Check betul-betul. Yang rasa yang faham tu, sebab kadang kita dah beli, ini nak jual balik ni. Kan, kita kan dah tengok beli dekat luar negara, and then balik Malaysia, nak jual balik ni mesti tinggi. Tapi bila tengok-tengok, even the barang is not even real, betul. It's a fake. Gemstone pun memang banyak sangat dekat pasaran sekarang. Jadi kalau anda nak beli, berhati-hati and make sure beli daripada reputable brand ataupun source. Betul. Okay? Alright. So sekian saja live hari ini. Thank you so much yang tengok live. Okay, harapnya dapat sedikit sebanyaklah tentang topik kita hari ini. Dan thank you so much Encik Jamil bersama dengan kita hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.